أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أما بعد، okay, kita sambung tadabbur surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Kita sampai ayat ketiga kan? Ha? Yalah, sampai ayat ketiga tapi tak habis. Okay. Kita sampai Syadidul Aqab. Jadi Allah beritahu sifat Allah. Sebelum ni Allah cerita pasal Quran. Kemudian Allah beritahu tentang dirinya. Siapa Allah? Allah perkenalkan dirinya. Dia adalah Maha apa? Pengampun. Mula-mula Allah beritahu dia Maha Pengampun. Sebab apa? Sebab Allah mencipta manusia, Allah tahu manusia memang suka buat dosa. Dan bukan bila buat dosa, bukan sikit. Banyak. Dan bila banyak, berulang-ulang. Jadi Allah nak beritahu, tak apa. Sebab aku ghafiri az-zambi. Nabi pun cakap kan, semua anak Adam banyak buat salah. Dan sebaik-baik yang banyak buat salah ialah yang segera dan banyak bertobat. Jadi sebenarnya itu rahmat Allah. Allah kata, aku ni Maha Pengampun. Kalau berdosa, tak ada masalah. Segera bertobat. Waqabili taub. Dan aku juga menerima taubat. Apa beza mengampun dosa dengan menerima taubat? Apa beza? Ada pendapat ahli tafsir mengatakan yang ni Allah ampunkan dosa yang lepas. Tapi ada kemungkinan tak kita akan buat dosa lagi? Besar tak kemungkinan? Itu pun minta panjang umur lagi tu. Dah yakin akan buat dosa, minta panjang umur lagi. Tapi ada jaminan tak sempat bertaubat? Jangan minta panjang umur. Sebab itulah bila ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara minta panjang umur, Allah kata apa? Panjang umur kamu tak akan selamatkan kamu daripada azab Allah. Panjang umur kamu tak akan selamatkan kamu daripada azab Allah. Minta mati. Tak minta mati dalam Islam. Kalau mati awal, mati dalam Islam lebih baik daripada mati lambat, dosa bertambah. Okey. Apa dia? Tak boleh. Minta mati cepat tu macam putus asa. Oh, dia jahat, kita minta dia mati cepat. Kita pun jahat macam dia juga. Tak, sebelum tu Nabi Musa buat apa pada Firaun? Dakwah kan, cakap pula bahasa lembut. Kita dah dakwah tak orang jahat tu? Dan rasanya tak akan puas berdakwah. Dia, kita tak layak lah. Orang macam kita ni, dakwah kita sikit je, tiba-tiba nak doa yang berat kepada orang yang zalim. Tak patut, tak layak. Okey. Dan syadidul iqab, sangat sangat keras balasannya.
Kenapa? Bila Allah sebut ini sifat yang baik ke? Mengampun dosa, menerima taubat. Jadi pula sikap apa tu? Sifat apa? Sifat Allah yang hebat. Kenapa Allah sebut dua? Satu, penyayang, pengampun. Yang kedua, pemberi azab. Kenapa? Mana sebab Allah nak kita sentiasa dalam keadaan antara takut pada azab dan mengharapkan keampunan Allah. Sebab kalau salah satu je, harap je tapi tak takut, tak rusak. Ataupun takut je tapi tak mengharap. Cuba buka surah ni. Nabbi ibadi. Anal ghafur. Ha? Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr 15. Semua tanya ustaz kan? Ha? Bila ustaz nak tanya pelajar pula ni? Dia kelas kita, subjek dia bukan tanyalah ustaz. Surah 15 ayat 49 dan 50. Oh tak, sebut selalu. Nampak sangat malas cari kan? Anni anal ghafur. Kemudian wa anna azabi huwal azabul alim. Tengok nabi, apa makna nabi? Dan fi'il apa ni? Nabi. Ha? Apa dah? Amar. Daripada fi'il apa? Naba'a. Bukan naba'a. Naba'a. Dan naba'a daripada naba'a. Jadi kalau naba'a, dia telah menceritakan berita besar. Kalau amar, Allah perintah pada siapa ni? Nabi, ceritalah cerita yang besar kepada siapa? Hamba-ku. Apa cerita besar tu? Bukan. Anni, sesungguhnya aku anal ghafur. Aku ni adalah maha pengampun lagi maha. Cerita besar tak? Allah tu maha pengampun. Ya? Apa bukti cerita besar? Kalau Allah tak ampunkan kita, memang celaka. Memang ke neraka. Jadi beritahu, kalau hambaku berdosa, beritahu dia, aku ni sangat-sangat maha pengampun. Jangan putus asa. Tetapi kalau mereka tak nak bertaubat, mereka tak nak mohon ampun, beritahu satu lagi, cerita besar apa dia? Wa adna azabi, sesungguhnya azabku huwal azabul alim. Adalah azab yang sangat-sangat pedih. Allah kata apa? La yu'azibu azabahu ahad. Surah apa tu? La yu'azibu azabahu ahad. La yu'azibu azabahu ahad. Wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Tengok surah apa? Tak. Surah Al-Fajr. Cuba terjemah. La yu'azibu, tidak ada. Yu'azibu, mengazab. Tidak ada ahadun, seorang pun yang boleh
mengazab sebagaimana azabahu, azabnya. Azab siapa? Allah. Faham ayat tu? Oh, kalau kita faham menakutkan. Allah nak beritahu tak ada siapa yang boleh azab manusia seperti aku azab. Oh, ha? Hujung-hujung surah Al-Fajr. Sebelum ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki. Ha, sebelum ayat tu. Kita tengok manusia mengazab manusia dah dahsyat kan? Macam apa ni? Al-Asad, Bashar al-Asad. Dia buat pada rakyat dia kan? Dia bom dengan kimia apa semua. Dia dahsyat. Tapi Allah nak beritahu, azab aku lagi dahsyat. Beritahu mereka. Beritahu mereka. Manusia azab manusia akhirnya mati. Tapi Allah azab manusia akhirnya tak mati-mati. Okey. Jadi ayat ni Allah nak beritahu seimbangkan. Jangan seronok sangat. Dan jangan takut sangat. Kemudian Allah beritahu apa? Zittawli. Zi. Apa makna zi? Tak, zi makna mempunyai. Zil arshil majid. Zi makna mempunyai. Allah juga mempunyai At-taul. Taul apa dah? Ha? Dia terjemah apa tu? Ha? Tak, dia terjemah apa? Oh, tak ada terjemahan. Kurniaan ataupun nikmat. Taul mana kurniaan ataupun nikmat. Okey. Jadi di sini Allah nak bagi tahu Allah tu penyayang, pengampun. Di sini Allah nak bagi tahu bila tak beriman Allah tu maha keras balasannya. Di sini pula Allah nak bagi tahu apa? Semua nikmat yang ada pada manusia adalah kepunyaan Allah. Kemudian maka sebab itu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Sebab dia mempunyai nikmat, dia maha pengampun, dia maha syadidul iqab, maka dia saja yang patut disembah. Dan sekarang Allah beritahu apa pula? Ilaihil masir. Hanya, kalau ilaihi dulu kena terjemah hanya. Hanyalah kepadanya al-masir. Tempat kembali. Yang ni Allah nak beritahu apa pula? Ha? Tak boleh lepas. Ha, Allah nak beritahu balasan. Yang ni last kali apa dah? Balasannya balik pada Allah. Allah yang akan membalas. Kalau baik, syurga. Kalau tak baik, neraka. Jadi akhirnya manusia boleh lari tak daripada Allah? Tak boleh. Larilah jauh mana kat dunia, akhirnya ilaihil masir. Okey ke? Besar tak nikmat yang Allah ada? Apa nikmat yang paling besar? Ha? Nikmat yang paling besar? Iman dan? Kalau ikut ayat ni apa dia? Nikmat yang paling besar ialah keampunan. Sebab tu Allah sebut keampunan dulu. Kenapa keampunan? Sebab semua manusia nak masuk syurga, matlamat besar nak masuk syurga. Tapi tiket nak masuk syurga apa dia? Keampunan Allah.
keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Segeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan lepas tu segeralah ke syurga yang seluas langit dan bumi. Betul tak? Betul ke tak? Betul apa? Apa yang betul? Ha? Tak, bukan itu soalan saya. Betul tak nikmat yang paling besar keampunan Allah? Betul ke ataupun mulut je? Tak, maksud saya betul tak matlamat kita dari pagi sampai malam setiap hari nak keampunan Allah je, betul tak ataupun mulut je? Kadang-kadang matlamat hidup kita bukan keampunan, nak ke keseronokan, kepuasan, bukan keampunan. Lepas tu bila kita buat dosa, kadang-kadang tak segera bertobat. Faham tak? Tak segera. Kadang-kadang ulang lagi. Maka matlamat kita bukan keampunan. Nikmat yang paling besar bukan keampunan. Ha? Itu alasan. Sebab itulah Ka'ab bin Malik kan, bila dia buat salah, kesalahan yang besar, dia ponting dalam peperangan Tabuk kan. Dia kata apa? Sebab dosa tu dia kata apa? Allah rakam dalam Quran. Dia rasa bumi yang luar ni rasa macam sempit je. Sebab dosa tu dia rasa macam sempit walaupun bumi tu luas. Itu orang yang beriman. Sebab apa? Dia dalam dosa dan Allah tak ampunkan. Jadi bila Allah ampunkan ayat, Allah turunkan ayat menerima taubat Ka'ab bin Malik selepas 50 hari. Apa Ka'ab bin Malik buat? Apa dia buat? Pertama dia dengar berita tu, dia terus cabut baju dia, buang. Bagi pada orang yang bagi berita tu. Walaupun dia terlupa, dia pun tak ada baju. Seronok sangat sebab matlamat dia keampunan Allah. Lepas tu bila jumpa Rasulullah pula, apa dia buat? Apa dia buat? Dengan berita gembira, Allah ampunkan dosa dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku sepanjang hidup aku ada dua je berita gembira. Satu dapat brim. Kita kadang-kadang dapat brim tu, ya Allah, tak bertobat. Tak bertobat tak apa. Tak, bukan kita lah, orang lain. Jadi nikmat yang paling besar yang aku pernah dapat apa dia? Hari pertama aku mengucap dua kalimah syahadat. Oh, nikmat yang paling besar. Dan berita gembira yang kedua, Allah turun ayat menerima taubat aku. Itu je berita gembira dua dalam hidupku. Jadi sekarang aku nak bersyukur kepada Allah. Ya Rasulullah, aku nak sedekah semua harta aku. Tengok, matlamat dia bukan dunia tapi keampunan. Sebab itulah bila dapat keampunan, harta bagi dia tak ada nilai. Tak ada nilai, aku nak bagi semua sekali. Itu orang yang jadikan matlamat keampunan Allah. Dapat keampunan, yang lain tak ada nilai. Boleh? Dalam ayat itu kan, disebut dua-dua. Satu, Allah bagi keampunan. Yang kedua, disebut Allah sangat keras. Rasanya, maknanya ada dua orang ya, yang dua golongan. Satu Allah ampun, satu Allah tak ampun. Sebab dia, yang tak ampun tu kena balasan yang keras. Macam mana? Tak, betulkan ayat. Ayat tu tak salah tapi kurang tepat. Satu, Allah ampunkan dosa orang yang bertaubat. Satu, Allah seksa orang yang tak nak bertaubat. Bukan Allah tak nak ampunkan tapi sebab dia tak nak bertaubat. Boleh? Sombong. Sombong. Macam mana kita nak dapat redha Allah kalau kita duduk dalam dosa? Makna kena minta ampun dulu, barulah Allah redha. Kita tengah mengupak, habis mengupak, ya Allah redha lah pada aku. Bertobatlah dulu. Boleh?
Boleh ke tak? Ya, ya. Suami kita suruh buat kopi. Abang buat sendiri. Bang, boleh tak maafkan saya? Buat dulu kopi. Okey. Tak, kita kena faham yang Nabi kata solat antara solat ke solat yang lain pengampun dosa, antara puasa ke puasa yang lain pengampun dosa, antara umrah ke umrah yang lain pengampun dosa. Kena faham umrah yang macam mana, solat yang macam mana, puasa yang macam mana. Bukan semua puasa mengampunkan dosa. Kita nak basuh baju kotor, kita masukkan sabun yang kotor. Boleh tak bersihkan baju? Tak boleh. Mana maksud hadis Nabi itu puasa yang betul-betul bertakwa penghapus dosa. Solat yang betul-betul betul khusyuk penghapus dosa. Kalau tak macam mana Allah kata fawailul lil musallin? Celaka bagi orang yang solat. Kan solat tu pengampun dosa. Macam mana boleh celaka sebab solat tak betul? Boleh. Jadi maksud kalau solat dia betul semua betul? Ha. Tak. Okey, kalau solat betul apa tanda dia? Solat betul apa tanda dia? Solat tu mencegah kemungkaran, dia berhenti buat kemungkaran. Itu tanda solat betul. Bila dia berhenti buat kemungkaran, automatik tak dia bertaubat? Bertaubatlah, syarat bertaubat berhenti. Tapi kalau lepas solat masih buat kemungkaran, makna solat tu tak betul. Solat tu tak menghapuskan dosa. Kategori itu macam mana? Macam mana? Satu, kita kena faham kisah itu bukan berlaku di zaman Nabi. Bila tak berlaku zaman Nabi, syariat sebelum tu dengan syariat Nabi berbeza. Yang kedua, kita kena faham tak disebut pun lepas perempuan tu minum anjing, minum anjing pula, bagi minum anjing, tak disebut sama ada dia terus melacur ataupun dah dia berhenti. Mungkin dia berhenti. Logiknya apa dah? Logiknya dia bertobat lah. Takkan tengah-tengah melacur masuk syurga. Logiknya. Yang ketiga, yang penting Allah nak, Nabi nak begitu dalam kisah tu apa dah? Ha? Ada rahmat dalam hati dia. Kalau pada binatang dia kesian, mana pada orang pun dia kesian. Maka mungkin dia melacur tu ada sebab lain. Wallahu'alam. Ada rahmat. Berapa ramai yang tak melacur, berapa ramai yang tak minum arak, tapi tengok kucing, buat tak tahu. Orang ni tak boleh masuk syurga. Sebab tidak ada rahmat dalam hatinya. Ha, rahmat tu penting. Sebab masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah, tak mungkin ada, melainkan kita juga ada rahmat pada orang. Tak, tengok saja bukan rahmat. Tengok saja. Membantu. Kadang-kadang kita kucing tu dia ada masalah kan? Berak, bau, semua. Adakah dengan kita tidak mengenal rahmat pada dia tu bukan tiada rahmat dalam diri? Tak, rahmat ni pun berdasarkan kemampuan kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa-apa kan? Kita kesian dalam hati je lah. Tapi kalau kita boleh bantu dia, tengok dia nak minum kan? Tapi kita mampu bagi, tak bagi juga. Kita tidak ada rahmat. Boleh? Sebab itulah yang kisah tu anjing. Kalau perempuan pelacur tu bagi minum pada kucing, belum tentu dia boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab bagi minum pada kucing dengan bagi minum pada anjing berbeza. Berbeza. Kucing biasa orang bagi. Satu benda biasa. Okey. Jadi rahmat dia tu luar biasa. Kan dia turun. Dia dah turun dari telaga, kemudian naik. Kemudian bila tengok anjing diturun balik kan, kemudian nak bekas air tak ada, dia buka kasut, dia masuk air dalam kasut,
Kemudian dia nak panjat perigi tu, dia kena letak kasut kat mulut. Susah tak? Susah. Tapi kenapa dia buat? Sebab rahmat dia luar biasa. Kita kalau susah macam tu, tak ada lah. Kan? Kamu buat sendirilah. Okey, mayujadilu. Tidak. Tidak, yujadilu. Ma? Membantah ataupun menentang. Fi ayatillah, pada ayat-ayat Allah. Illa, kecuali alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kufur ataupun kafir. Apa maksud tu? Jidal. Tidak membantah, tidak memerangi, tidak memusuhi, tidak berdebat tentang ayat Allah. Adakah apa hukum membantah ayat Allah? Ha? Mana tahu apa dalil? Siapa bantah ayat Allah kafir? Apa dalil? Ha, tengok ayat ni Allah bagi tu hukum. Tak ada suara yang membantah ayat Allah melainkan orang. Jadi siapa bantah je kafir. Tapi adakah Nabi-Nabi pernah tak berdebat jidal? Pernah tak? Apa hukum pula? Itu dia berjidal untuk pertahankan ayat Allah. Itu kadang-kadang wajib. Kadang-kadang jadi wajib. Kadang-kadang jadi kafir. Yang jadi kafir bila dia tak setuju dan dia membantah. Boleh? Contoh apa dia contoh? Ada kata ayat sekarang tak sesuai. Tak, itu tak termasuk. Tak termasuk. Sebab ada dalil yang mengatakan boleh. Nabi pernah berdoa juga kepada beberapa orang musyrik yang betul-betul jahat. Ha. Itu pun setelah Nabi berdakwah pada mereka. Kita tak layak. Okey. Jadi siapa je bantah ayat Allah, kafir. Ha? Dia kahwin empat. Ha? Lepas tu, isteri pertama bantah. Tak, sebab apa dia bantah? Apa dia? Tak, kalau dia bantah sebab dia tahu suami dia tak berlaku adil, itu tak salah. Dia bukan bantah hukum Al-Quran, tapi dia bantah suami dia tak layak laksanakan poligami. Nak beza, tengok sebab apa dia bantah. Kalau suami dia memang layak, berlaku adil, tak pernah zalim, tiba-tiba dia bantah, salahlah. Suami dia betul-betul nak buat mengikut perintah Allah. Apa Allah kata? Kalau tak mampu, tak, Allah kata kahwin dua. Lepas tu tiga. Ataupun empat. Lepas tu baru Allah beritahu, kalau tak mampu berlaku adil, satu. Faham? Bila adil tu, Ustaz? Tahu adil tak? Tahu dia adil tu tak? Lepas dah 10 tahun kahwin, takkan tak tahu suami adil ke tak? Dia bagi tanggungjawab dia, nafkah zahir, nafkah batin. Dia bagi masa untuk anak-anak, bagi masa untuk isteri. Mengajar agama untuk isteri dan anak-anak. Tak pernah menyakiti isteri. Apa dia? Tapi kalau yang isteri pertama pun bagi duit tak cukup, cakap pun kasar, tak bagi masa untuk anak, memang tak layaklah berpoligami. Bantah sebab suami tak adil, bukan bantah hukum Allah. Kenapa? Kak Nurul ada ni.
Apa dia? Tak, saya tanya, saya tanya. Dia kadang-kadang suami isteri bantah tu sebab cara suami tak betul. Bila nak kahwin, pergi belah Thailand kan? Dia bawa ayat ni. Isteri bawa apa ayat lain? Bagi tahu Nabi tak bila nak kahwin tak pernah apa pergi sebelah Thailand. Abang kenapa pergi Thailand? Ah, yalah. Tak, maksud bantah ni tak setuju dengan hukum Allah, tak setuju dengan apa saja. Termasuklah tak setuju dengan Nabi. Orang musyrikin kata apa pada Nabi? Gila. Nah, itu bantahlah tu. Sebab yang Nabi cakap tu ayat Quran. Tiba-tiba dia kata gila. Makna apa tu? Maknanya dia mengatakan yang Nabi bawa tu adalah ayat orang gila. Faham? Itu bantahlah tu. Nabi tukang sihir. Nabi tukang tilik kan? Mana itu membantah. Kadang-kadang ustaz mengajar ayat Quran, dia kata ustaz tu tak betul. Itu membantah tu. Dia tahu ayat tu memang ayat Quran dan ustaz hurai pun betul, cuma tak sama dengan dia. Dia kata ustaz tu tak betul. Sebenarnya dia membantah ayat Quran. Yang dia kata bukan ustaz, ayat tu tak betul. Boleh? Jadi bantah tu boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Batu orang beriman kenapa? Bila dengar ayat Quran. Bila tu? Bila kena atakna? Bila dengar dulu, faham dulu. Dia ada dua perkataan kan? Orang kita dah hafal perkataan ni, tapi dia tak dengar pun. Sebelum atakna ada apa? Apa mana sami'na? Dengar tu maksud apa? Dengar dan faham. Barulah boleh taat. Boleh tak taat kalau tak faham? Jadi ayat ni bukan untuk dia hafal. Tak. Ayat ni Allah nak beritahu, sebelum kamu tak, kamu kena tadabbur dulu Quran. Kena faham. Lepas tu baru kamu atakna. Tak payah hafal. Dengar tak Quran? Dengar. Faham tak? Faham. Apa dia? Iaitu sami'na wa ata'na. Proses sebelum ta'am mesti ada sami'na. Okey. Macam mana tukar semayam? Allah kata bersemayam di atas arasy. Sama. Itu membantah tu. Membantah ayat Allah. Allah kata istawa, istawalah. Kenapa kamu tukar? Bila kamu tukar, kamu bantah maksud istawa. Sama. Tapi yuhsinuna yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia rasa itu adalah baik. Okey. Bolehkah? Fala yaghururka. Maka janganlah yaghururka memperdayakan engkau taqallub. Apa makna taqallub? Qalbun. Kenapa hati dinamakan qalbun? Sebab dia berbolak-balik. Jadi taqallub daripada hati, daripada qalbun. Maka janganlah memperdayakan engkau taqallubuhum di sini maksud berulang-alik mereka ni orang-orang musyrikin fil bilad di dalam negeri. Apa maksud ni? Apa maksud? Orang musyrikin Mekah berbalik-balik berulang-alik ke mana? Ke Syam dan ke Yaman. Kalau musim sejuk, musim sejuk di Mekah, dia pergi ke Syam. Jual apa? Dia ambil apa ke Syam? Dia ambil barang-barang datang daripada India. Apa dia? Rempah-rempah. Kemudian bila musim panas kat Mekah, dia pergi ke Syam. Dia ambil apa? Sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Itu dia panggil taqallub, berulang-alik. Dan akhirnya mereka kaya. Perjalanan tu jauh tu, daripada Mekah ke Yaman jauh, tapi selamat. Wa amanahum
min khauf kan, li ila fi Quraisy. Allah kata kebiasaan orang Quraisy apa dia? Rihlat asyita'i wassayf. Itu taqallublah tu. Dan wa amanahum min khauf. Allah memberi keamanan pada mereka. Kebiasaan zaman jahiliyah bila mereka musafir, berniaga, pasti kena rompak. Tak ada yang selamat. Tapi Allah selamatkan peniaga daripada Mekah. Kenapa? Pasal apa? Ha? Sebab? Sebab berkat tempat ibadat. Dia perompak ni, bila dia tahu peniaga tu datang daripada Mekah, dia tak rompak. Kemuliaan tempat tu. Kamu peniaga daripada Mekah, okey, jalan-jalan. Ada rasa hormat. Subhanallah. Jadi mereka selamat sebab apa? Sebab rumah Allah. Perompak ke masa zaman jahiliah ada hati perut juga. Bukan perompak macam zaman sekarang. Kalau sapu-sapu semua. Aman orang duduk kat Mekah. Itu aman orang duduk kat Mekah. Tapi yang aman dalam perjalanan berniaga, Allah. Wa amanahum min khauf. Okey. Jadi apa maksud ayat ni? Kenapa Allah kata pada Nabi, jangan kamu terpedaya dengan berulang-alik orang Quraisy ke Yaman ke Syam. Apa maksud? Bukanlah Allah tu pleader dengan hewan tu. Dia nampak macam Allah suka lah dia bebas, senang, kaya kan. Sebenarnya tak semestinya. Okey, tapi kenapa Allah kata jangan engkau tertipu dengan mereka? Adakah Nabi tertipu? Macam mana Nabi boleh tertipu dengan kesenangan orang Quraisy? Berniaga kaya, balik selamat. Yang Nabi pula buat kerja dakwah, miskin, rumah sempit. Macam mana tu? Kita kalau kita buat kerja dakwah, kerja Allah. Lepas tu selalu jaga solat. Tapi miskin je, rezeki sempit je. Orang tu tak pernah pergi berdakwah. Lepas tu tak pernah pergi masjid, kaya je. Apa perasaan kita bila tengok orang tu? Jiran kita pula tu, apa perasaan kita? Jelas kan? Jadi kita kata apa? Kenapa Allah tak bagi kat aku? Aku buat kerja dakwah, aku jaga solat lima waktu. Yang kawan tu menentang Allah. Kenapa? Betul tak? Betul? Jadi kadang-kadang terdetik dalam hati Nabi. Kenapa Allah bagi kawan tu kaya, dia menyembah patung? Kenapa Allah bagi kawan tu pergi Yaman, balik selamat je? Tak ada berlaku apa-apa musibah. Aku ni kena letak isi perut unta. Ada sahabat kena tangkap, kena bunuh. Faham tak? Jadi Allah pun nak pujuk hati Nabi. Ayat ni adalah hiburan kepada Nabi. Jangan kamu tertipu dengan kekayaan mereka dan keselamatan mereka. Kenapa? Buka surah. Tak payah buka lah. Saya rasa dah hafal semua ni. Wala yaghurrannaka fil bidad. Kemudian mata'un qalilun summa jahannam wabi'sal masir ke wabi'sal mihad. Surah apa ni? Ayat belah kanan ke kiri? Atas ke bawah? Oh, tengah-tengah. Oh, betul. Tapi boleh jawab surah ni kan? Surah lain tak boleh. Okey, satu lagi. Cuba terjemah. Wala
bukan tidak, jangan. Jangan. Dan janganlah yaghurrannaka. Asal daripada perkataan yang ni juga. Cuma yang ni ada nun, dia panggil apa ni? Nun taukid, penegasan. Jangan sekali-kali takallubu, sama kan? Berulang-alik orang-orang kafir fil bilad, ke Syam, ke Yaman, janganlah sekali-kali memperdayakan engkau. Kenapa? Sebab Allah begitu. Semua tu mata'un qali. Mereka selamat, mereka kaya, semuanya kecil je. Bukan setakat kecil. Summa ma'wahum tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka jahannam dan wabi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi janganlah terperdaya. Sebab apa? Yang aku bagi pada mereka tu sikit je, lepas sikit masuk api. Dan yang aku nak bagi pada engkau tu penat sikit je, lepas ni masuk syurga kekal abadi. Boleh faham? Macam mana orang-orang Islam boleh terpedaya dengan orang kafir yang kaya? Macam mana? Berlaku tak macam tu? Nabi tak mungkin, Nabi tak terpedaya. Tapi umat Nabi Muhammad terpedaya tak? Macam mana tu? Yalah, macam mana orang Islam boleh terpedaya dengan kekayaan, kesenangan orang kafir? Macam mana? Itu soalan seterusnya. Tak, cara terpedaya tu macam mana? Tak. Ah, macam ni. Bila dia tengok orang tu kaya, dia pun usaha nak jadi kaya sampai solat lambat. Itu terpedaya lah tu. Sebelum tu solat sunat, tapi dia nak kaya macam kawan tu, dia pun tak sempat solat sunat. Itu terpedaya. Dia nak kaya macam kawan tu sampai tak sempat zikir pagi. Itu terpedaya. Banyak tak berlaku macam tu? Banyak. Sampai tak sempat nak pergi masjid. Itu terpedaya lah tu. Kenapa tak datang masjid? Sibuklah meeting. Meeting apa? Dunia. Itu bentuk terpedaya. Ha? Terpedaya lah tu. Terpedaya tu. Macam mana dia boleh jamin dia boleh hidup sampai pencen? Okey. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi kaya kan? Abu Bakar, Osman bin Affan. Tapi mereka jaga tak waktu solat? Bila masuk waktu solat, mereka berada di mana? Itu kaya tapi tak terpedaya. Boleh? Ada juga sekali lewat. Siapa dia? Oh. Sekali lewat okey lah kan. Kita kaya pun tak, tapi berapa kali lewat? Jadi tidaklah menunjukkan bahawa bersegera solat itu bukan satu yang menjadi yang segera sebab masa lama. Oh, sebab Allah bagi masa lama. Jadi bolehlah dilewatkan. Itu bantahan, apa ni, bantahan lah. Macam mana nak? Tapi orang yang paling sibuk kat dunia siapa dia? Nabi. Nabi yang paling sibuk kan, paling banyak tugas dia. Tapi Nabi pernah tak lewatkan solat alasan waktu solat panjang? Pernah ke tak? Tak. Ikutan kita Nabi. Kita tak sesibuk Nabi, tiba-tiba buat alasan waktu solat panjang. Sebenarnya, bila kita lewatkan solat, walaupun tak sibuk, sebenarnya masalah apa tu? Kita tak cintakan akhirat, kita tak cintakan Allah. Memang Allah bagi masa panjang sebab Allah tu rahmat. Kenapa? Ada orang yang ada hal. Ada yang accident, ada yang sakit, ada yang no operation. Itu waktu panjang untuk orang macam tu. Kita ni tak ada hal, tak ada apa, operation pun tak. Kenapa lewat? Syaitan dok operation kita kan? Ha? Okey.
Oh, pukul sebelah dah. Hmm? Apa dia? Sambung sekarang. Okey. Nak sambung sekarang ke nak sambung minggu depan? Ha? Apa dia? Oh, kelam pukul tiga. Panjang. Apa dia? Eh, bila mengundi ni? Ha, tengok terpedaya dengan mengundi. Ada sebulan lagi dah terpengaruh kan? Lambat lagi. Tapi saya nak beritahu, minggu depan saya cuti. Okey, kita habiskan ayat ni. Minggu depan saya ada hal lah. Tabikan sikit. Kazabat telah berdusta. Qablahum, sebelum mereka. Siapa mereka ni? Telah berdusta sebelum mereka. Siapa mereka? Orang musyrik Mekah. Ini pun ayat Allah nak puji Nabi. Sebab orang Mekah dustakan Nabi. Allah nak bagi tahu sebelum orang Mekah dusta kamu dah ada yang dusta. Siapa? Kaum Nuh. Kenapa Allah mula dengan Nabi Nuh? Kenapa tak kata Musa, Ibrahim? Sebab rasul yang pertama Nabi Nuh. Yang banyak cabaran bermula daripada Nabi Nuh. Jadi sebelum orang musyrikin Mekah dah ada kaum Nabi Nuh mendustakan Wal Ahzab, dan Ahzab apa dia? Kaum-kaum yang selepas Nabi Nuh. Mim ba'dihim, dari selepas kaum Nabi Nuh. Dari selepas mereka. Seperti apa? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Fir'aun kan? Boleh kata hampir semua para Nabi didustakan oleh kaum mereka. Dan mereka, kaum yang sebelum kaum musyriki Mekah tu, dia dari segi kekuatan, dari segi ramai, dari segi fizikal, mana lebih kuat dan hebat? Yang dulu. Tapi Allah hancur tak? Jadi Allah nak beritahu orang musyriki, kalau aku nak hancur, sekejap je. Cuma kamu kena sabar. Itu hiburan. Sebab itulah Quran ni Nabi selalu baca setiap hari. Sebab apa? Nabi kadang-kadang stres, kadang-kadang sedih. Dah dakwah pernah orang tak beriman. Jadi hiburan Nabi apa dah? Cukuran. Nabi nak pergi tepi pantai, jauh. Nak pergi karaoke, tak ada masa tu. Jadi hiburan Nabi? Qurannya. Muhammad dan telah berazam. Dia terjemah apa? Berazam setiap umat. Setiap umat yang sebelum tu. Merancang ataupun berazam. Birasulihim, terhadap rasul mereka. Untuk apa? Apa perancangan umat kepada rasul-rasul yang sebelum ni? Liakhuzuhu, untuk Ya'khuzu apa makna? Mereka membunuh. Membunuhnya. Betul tak? Setiap umat Nabi dahulu, ada je yang rancang nak bunuh Nabi mereka, ada tak? Jadi kalau ada umat kamu nak rancang bunuh kamu, bukan benda baru lah. Bukan benda baru. Benda ni dah berlaku. Tapi Allah jaga tak Nabi Muhammad? Berapa banyak perancangan, tapi semua itu kelebihan Nabi Muhammad. Nabi-nabi dahulu ada yang memang berjaya dibunuh. Wajah dalu, dan mereka pula, mereka jadalu tadi yang ni. Tu jadilu. Tengok fi'il mudhari' you. Makna apa tu? Asal dia? Asal dia? Apa dia asal dia? Cuba sebut.
Jadala. Empat huruf. Jadala. Tengok. Ani madi. Kalau seorang, jadala. Kalau ramai? Ramai. Ini fi'il madi. Dan mereka berjidal. Berbantah. Ataupun mereka membantah. Membantah apa? Kebenaran. Bil batil. Dengan? Dengan kebatilan. Apa makna mereka bantah dengan kebatilan? Apa yang Allah nak beritahu? Semua orang kafir bila menolak Al-Quran, pasti hujah dia adalah batil. Tak ada satu pun hujah yang benar. Boleh? Siapa nak tolak Al-Quran, hujah dia semuanya batil. Apa tujuan? Dia membantah kebenaran dengan kebatilan. Apa tujuan? Liyudhidu. Supaya mereka, apa dah yudhidu? Menghapuskan. Menghapuskan dengannya, iaitu dengan kebatilan, al-haq. Kebenaran. Jadi musuh-musuh daripada dulu sampai sekarang, sampai bila-bila, sentiasa merancang untuk apa? Untuk menghapuskan kebenaran dengan cara yang batil. Betul tak? Tetapi hakikatnya, kebenaran boleh tak dihapuskan? Tak boleh. Kebenaran tak boleh dihapuskan. Cuma kebenaran tak muncul bukan sebab orang kafir berjaya menghapuskan, tapi sebab orang Islam sendiri meninggalkan kebenaran. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Mereka nak usaha supaya memadam cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan cahayanya. Betul? Kebenaran tak boleh dipadamkan. Maka akhirnya, ini hiburan Nabi. Fa akhadtuhum, lalu aku mengazabkan mereka. Fakaifa kana iqab, maka apa tu? Maka bagaimana adalah azab itu? Iaitu bagaimana mereka nak menghadapi azab Allah. Mereka tak mampu. Jadi hiburan pada Nabi apa dia? Yang kat mana ni yang menghiburkan Nabi? Ha? Balasan. Allah kata kaum dulu lagi kuat daripada orang musyrikin, lagi ramai, lagi hebat. Tapi akhirnya aku binasakan. Maknanya kalau aku nak binasa orang Quraisy, lagi mudah. Kamu teruskan kerja dakwah dan sabar. Dan betul tak Allah binasakan orang Quraisy? Bila? Di mana? Dalam peperangan Badar. Berapa ramai pembesar dia termasuk Abu Jahal mati. Mati dalam keadaan hina. Itu Allah mengazab mereka. Jadi kita bila baca ayat-ayat macam ni, kita terasa tak Allah nak hiburkan kita? Rasa ke tak? Tak rasa. Kenapa tak rasa? Sedangkan Allah nak hiburkan. Bila Allah sebut je cerita-cerita umat dahulu, itu hiburan. Tapi kita tak terasa. Sebab apa? Kita tak buat. Sebab kita bukan pendakwah. Kita rasa macam tak ada kaitan dengan kita kan? Cerita Musa, cerita Nabi Nuh. Kita rasa macam tak ada kaitan. Sebab kita bukan pendakwah. Kalau kita pendakwah, kita hadapi keperitan, kesusahan. Kita baca ayat ni, kita faham. Ya Allah, yang aku hadapi kecil je. Yang umat dahulu, Nabi dahulu hadapi terlalu. Jadi kenapa aku nak sedih? Kenapa aku nak merajuk kan? Boleh? Okey. Habis ah? Ada soalan?
menyegerakan azab. Ada, ada. 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 Saya tak ingat ayat apa ada. Dia sebenar bila Allah cerita umat dahulu suka minta azab cepat. Sebenar Allah nak begitu, itulah perangai orang kafir dulu kini selama. Sama je. Ciri-ciri. Sebab bila dia percaya, tak percaya, dia minta tu dua. Satu dia minta sebab apa? Sebab perli nak mempermainkan. Jadi orang kafir bila tak percaya dia akan permainkan. Bila nak turun? Kami dia tak sabar. Wa yaqulu namata hazal wa'du in kuntum sadiqin. Bila datang nak, bila nak datang janji engkau kalau kamu orang yang benar. Itu kebiasaan orang-orang kafir selama-lamanya. Ini soalan ke kenyataan ni? Tak, maksudnya disebut ayat juga bagus sebab kita nak guna untuk cerita dekat remaja-remaja lah, bukan soalan lah. Macam Ustaz cakap tadi, ada rasa tak? Ada rasa tak? Ha, kan? Mungkinlah saya kira. Yalah sebab itulah Allah dah pesan jangan tertipu. Dan tak mungkin kita tertipu kalau kita sentiasa tadabbur Al-Quran. Tak mungkin. Tapi anak-anak remaja kan, orang yang jauh daripada Quran, confirm akan tertipu. Tengok orang kaya, dia nak kaya kan. Akhirnya tak pergi belajar agama, solat dilewatkan, kadang-kadang tinggal. Sebab tertipu dengan kekayaan orang musuh. Dan akhirnya dia kata apa? Kita kena kaya. Kalau tak kaya, macam mana kita boleh sebar Islam? Salah tu. Nak sebar Islam. Sebab tu Allah lahirkan Nabi dalam keadaan miskin. Nabi tak ada harta, anak yatim. Tapi Islam tersebar tak? Sebab Islam tersebar dengan keyakinan pada janji Allah. Allah akan bagi kekuatan. Tengok, Nabi boleh bina negara Islam. Berapa dalam akaun Nabi? Apa akaun Nabi? Apa ekonomi Nabi? Tak ada. Allah kata apa? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu betul bantu agama Allah, Allah yang bantu. Bila Allah bantu, satu negara pun boleh Allah bangunkan. Tapi kalau Allah tak boleh bantu, Allah tak bantu, satu rumah pun kita tak boleh bangunkan. Tapi Nabi si Nabi kaya kan? Ah, seorang tu je. Nah, itu pun kaya Khadijah. Masa kat Mekah je, lepas tu habis dah. Tapi Allah, kan Allah dah bagi tahu. Apa dah? Wa wajadaka a'ilan fa aghna, bukan dhalan. Allah kata Allah mendapati engkau a'ilan, miskin, fa aghna. Lalu Allah mengkayakan. Mengkayakan dengan apa? Khadijah masa kat Mekah. Masa kat Madinah dengan harta rampasan. Macam mana harta rampasan dapat? Sebab Nabi tegakkan agama Allah. Faham tak? Bahkan kekayaan Nabi daripada harta rampasan lebih banyak daripada kekayaan kita yang bukan harta rampasan. Lepas tu bila Nabi korban 100 ekor unta. Nabi tak ada harta. Kita banyak harta tapi bila korban satu bahagian daripada seekor lembu. Kan? Betul kan? Okey. Tadi Ustaz sebut ayat yang ini kalau kita ahli sembahyang dan celaka umur orang sembahyang kalau kita tidak
menolong orang miskin kan. Itu yang ayat Ar-Ra'aital Ladzi. Ha, Ar-Ra'aital Ladzi kadzibu bid-din. Betul. Orang miskin kan. Ha. Betul. Allah sebut fazalika yad'ul yatim, anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sibuk puas sembahyang tapi yang tu lupa. Oh, pendusta, penipu, Allah kata. Penipu. Jadi kena carilah. Memang kena cari. Kena tolong. Kalau kita tak cari, memang kita dah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ha? Kenapa tak boleh cari? Malas. Boleh je. Dia semua bergantung pada kita. Saya nak bagi contoh. Saya masa pergi misi khas ni, saya buat interview dengan guru mu'alaf yang daripada Filipin. Dia hata edit lagi. Ada seorang makcik tu, dia tak boleh baca langsung. Dia ibu tunggal. Kemudian bila dia mula belajar dengan guru mu'alaf ni, Filipin, daripada Filipin, IC pun tak ada. Baru masuk Islam 2 tahun lebih. Tapi bila ibu yang tunggal ni belajar dengan Quran, belum boleh baca Quran lagi, baru boleh baca Iqra. Dia menangis, dia kata saya seronok sangat dapat baca Quran. Daripada siapa? Ni mu'alaf ni. Mu'alaf tu dalam masa setahun lebih, daripada dua orang pelajar sampai 200 lebih. Yang kita baru ni saya pergi, saya sewa gulamun dakwah, sewa rumah banglo 2 tingkat untuk dia buat kelas, pindah. Sebab tempat dia sewa sekarang terlalu sempit. Tapi pelajar 200 orang sampai duduk bawah tangga. Cuba bayangkan, dia mu'alaf. Tapi mengajar orang yang ramai, kemudian tak ambil upah. Bila tak ambil upah, Allah tolong dia. Daripada rumah sempit, dapat rumah besar. Kita nak mengajar 10 orang pun dah menjerit-jerit kah? Dia 200 orang, betul? Kita bukan mu'alaf. Macam mana dia belajar mengajar tu? Dia malah baru belajar, dia pun baru baca. Dia belajar, sambil dia belajar, sambil dia mengajar. Daripada ramai budak yang tak boleh baca Iqra, makcik-makcik tak boleh baca Iqra, duduk kat dia 2-3 bulan boleh baca. Saya test. Dia belajar bersungguh-sungguh sampai dia boleh mengajar orang. Kita, mindset kita bila belajar Quran, tak ada nak mengajar orang. Betul? Setakat kita je. Lepas tu asyik tukar guru tajwid je. Ha. Lepas tu bulan Ramadan nak betul lagi tajwid. Sampai makcik tu menangis. Ha? Ha, kalau tengok video tu, semua orang menangis. Dia seronok dapat baca Quran daripada siapa? Mu'alaf. Patut kita rasa malulah. Kita bukan mu'alaf. Baca pun dia terror kan. Tapi tak ada seorang pun nak belajar dengan kita. Dia ni, dia pakai purdah. Tapi orang pergi mengajinya dia, orang tua, remaja, anak-anak, semua suka kat dia. Maknanya dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan. Dan yang mengaji dengan dia, semua ada IC. Dia seorang tak ada IC. Bukan jadi halangan. Perempuan. Pakai burdah lagi. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.